dihasilkan tadi. Satu bola tadi kali ini masih juga dikuasai dengan mendribble pemain-pemain dari ini samping dari pemain daripada Pusar Bumi, mencoba dengan melakukan kontribusi yang cukup baik dan melakukan satu umpan-umpan pendek kerjasama yang baik. Dan kita lihat masih dari Pusar Bumi yang mencoba untuk mengalih bola, langsung crossing dia, tendangan crossing, namun sayang dia gagal umpan kandang dari lawan, umpan terobosan, tapi sayang umpannya tadi gagal tadi untuk bisa dihalau saja rupanya saudara. Melakukan masih dari Pusar Bumi untuk menghalau, namun saudara Kulman. Sudah dilakukan tendangan untuk tadi, tapi sayang tidak ada yang memanfaatkan tadi bola tadi kepada pemainnya dan langsung crossing bola, tapi di sana bisa dihalau tadi oleh bekan tadi yaitu Junebi, namun satu bola lepas lagi nasanya. Masih bolanya tadi, langsung saja, dan masih kali ini Pusar Bumi, umpan pendek, dapatkan berlari bola tadi oleh Ipan terobos, apa dia ada luar yang jepret, hampir saja, satu kerjasama yang cukup, baik. Kembali tendangan, bebas tadi oleh Bani Ortu, langsung tapi bisa dihalau saja, melalui sundulan kepala tadi oleh pemain, defender tadi dari Pusar Bumi, umpan ke tengah, dan kembali kerjasama lagi dari Pusar Bumi, tapi dapat dihalau tapi rupanya. Satu pelanggaran tadi, lakukan tadi mantannya oleh pendek saja, namun bisa dihalau saja bola tadi. Dan masih kita lihat satu kerjasama lagi dari para pemain Pusar Bumi untuk membangun serangan. Umpan-umpan yang dilakukan, dia melakukan satu penetrasi tadi dan kembali umpan tarik, tapi sana dibayang-bayang saja oleh dua orang pemain, datang membantu kawannya tadi untuk menghalau bola, dan bola pun masih dihalaukan kembali oleh para pemain Ortu, mencoba lagi di sana dan dapat dilakukan oleh tali pun gagal, dan bola pun gagal untung tadi bola tadi bisa diambil tadi oleh Jumadi lagi melepaskan umpan shooting di sana dan dapat dilakukan bola tadi nampaknya oleh pemain Pusar Bumi, lalu kembali Talib. Kembali Talib tadi melakukan tendangan jarak pendek, namun sayang bolanya kandas pada body dari para pemain Pusar Bumi. Kembali kali ini dari kita lihat satu gol Albi dan ini Albi terobosan, sayang kandas lagi bolanya, enggak mudah saja tadi di blok tadi oleh dua pemain dari belakang Pusar Bumi, dan kembali terjadi pelanggaran terhadapnya, ancang-ancang konsentrasi Bona, tembak langsung Bona, tapi rupanya bola bisa ditangkap dengan begitu sempurna tadi oleh penjaga gawang Rafli. Kembali Rafli mencoba lakukan tendangan, gawangnya diarahkan kepada sektor timur pada kawan yang begitu bebas, langsung diputar namun bisa disaving saja, dan kembali datang membantu Talib. Masih Talib di bayang paling luar dari Talib pun kerjasama dia dengan kawannya tadi, tapi kandas lagi dan bola pemainnya coba dikuasai lagi kali ini oleh Dida masih Dida, dia melewati satu rupiah, tapi sayang kali ini Dida tidak mampu untuk bisa menembuskan ke pertahanan karena dia terjatuh. Masih kita lihat kembali dari Ortu lagi untuk melakukan menerobos jantung pertahanan, namun gagal. Dan kembali dari balik gagal bola Pusar Bumi mencoba, sayang kita lihat, namun bisa diblok saja oleh pemain defender dari Pusar Bumi. Lakukan lagi kali ini apanya, satu bola tadi berikan tadi nampaknya oleh pemain dari Pusar Bumi, satu bola crossing berbahaya, luar biasa oleh penjaga gawang Aryo.
lakukan, tapi gagal lagi. Dan bola pun terselekan oleh Fajar. Masih Fajar dia melewati bebas, tapi rupanya sayang. Makanya Fajar terjatuh dan pelanggaran yang dilakukan oleh Talib kepada Fajar. Hingga Talib kita lihat, masih kita lihat satu suntikan lagi. Rupanya kita lihat diberikan kepada Adib. Kembali Ade Samsu tadi dan Ruben Belar kembali pada kawannya. Di sana apanya ada Jailani, tembak langsung Jailani. Tapi bisa diantisipasi. Nang-nang, ada manek-manek pun benang. Ada manek-manek anda aja. Mati bolanya, langsung kali ini tendangan. Bebas untuk Ortu sudah dilakukan. Namun sayang, bola tadi bisa ditambah kembali bertiga. Hampir saja. Ya, sudah lakukan tendangan. Oh, bagus sekali. Dan kembali kita lihat. Dengan begitu aksinya, tadi Rafli mengamankan bola. Dengan terbangnya bagaikan Superman tadi. Dan masih kita lihat. Kembali buat terobosan betul tara. Terambal kali untuk kesempatan pusat bumi. Tapi bangunan datang membantu kawannya. Namun bisa dibuat saja bolanya dan akhirnya menemui kegagalan serangan tadi dari para pemain pusar bumi tadi dan bola pun bergulir meninggalkan lapangan. Lemparan dalam saja untuk pusar bumi diumpankan tadi pada kawannya namun gagal tadi dan masih utara bola tembak langsung segera satu tendangan dari jarak pendek. Jelani masih Jelani dia kerjasama dengan kawannya tadi yaitu Adit Samsu. Adit Samsu sayang, Adit Samsu bolanya membentur bodi dari salah satu pemain dari pusar bumi tadi dan kembali Bona umpan ke tengah maksudnya Bona dan dia berikan pada Talib. Talib pun dimulirkan lagi dia diberikan lagi pada Ardi. Ardi lagi pada Ardi umpan tarik maksudnya di sana ada Talib. Talib pun mencoba tembak langsung sayang kembali dan bola pun bisa diambil alih tadi bola oleh para pemain pusar bumi dan kembali datang membantu mereka maksud kami dari Ardi. Ardi dibayang-bayangi satu pemain dari pusar bumi dan bola pun akhirnya bisa disentek dan diambil alih tadi oleh para pemain pusar bumi dan kita lihat satu serangan balik kali ini Rojo Tatara. Sayang sekali satu pemain mencoba dia berikan bola kepada kawannya yang berdiri bebas langsung crossing di sana bunyikan saja bola tadi nampaknya. Masih bolanya, bukan kembali. Satu kotak lagi kerjasama lagi cukup baik kali ini dari pemain pusar bumi. Angkat ke depan, berikan pada Gilang Samudra. Gilang Samudra kembali umpankan, umpan tarik lampanya. Dan masih bisa dia kosong oleh Rapli. Rapli pun mencoba, kembali dia, tapi bisa dibuat saja oleh pemain Otto. Pergantian pemain untuk ke-11. Masih bolanya langsung tinggi dialu kembali satu perebutan di udara masih bekerja sama untuk menembuskan ke pertahanan apanya namun dikawal ketat saja oleh tiga pemain belakang dari pusat bumi dan akhirnya bola pun kembali dan masih dilakukan saja kali ini oleh pemain Otto Otagrosi namun rupanya begitu ketatan tadi penjaga gawang Rapli namun yang ada langsung tidak berbahaya. Lebar ke depan di sana dan satu pemain pusar bumi namun dikawal tetap saja bola tadi oleh Demas masih dia mengawal tadi untuk melakukan satu penutupan ruang gerak tadi terhadap penandaan di bola melepah berbahaya ke sana. Rupanya luar biasa kembali kita lihat dari penjaga gawang Aryo yang mana dia berupaya untuk mengantisipasi bola. Ya kembali lagi wajah dari Persib. Tanda-tanda langsung saja nampaknya pusar bumi mencoba lagi membangun serangan kita lihat lewat tendang lemparan dalam lagi bukan tadi oleh Randy. Lambung tinggi bolanya diberikan kepada Jelani yang banyak yang berdiri di sana tapi dikawal Jelani oleh satu pemain langsung agak berbahaya. Tangan kembali beberapa kali Rafli tadi mencoba untuk menggagalkan satu tendangan-tendangan dan bisa mengantisipasi bolanya. Dan kembali Jelani membalas dari terobosan kepada balik-balik bola Jelani dilakukan saja kepada GD. Adi sahaja Adi gagal melakukan.
melakukan manuvernya karena tidak ada kawan yang membantu matanya, saudara-saudara. Tidak. Masih bolanya. Kita lihat dari pusar bumi melakukan satu serangan melalui bangunan-bangunan serangan tadi yang cukup baik, dan langsung saja dia melakukan manuvernya atau melakukan kontribusi yang baik, dan masih dikawal ketat saja. Kita lihat bola tadi oleh Jumadi Adia crossing, umpankan bola tadi kepada Adi Samsu. Dia menggoyang-goyang bola dengan dikawal beberapa pemain dan berikan, tapi sayang Anda datang membantu kawannya untuk mengambil petembak tidak jauh, dipeluk saja tadi oleh Rafli penjaga gawang, dan akhirnya bola bisa diamankan dengan baik tadi oleh penjaga gawang Rafli tadi. Baik, jaga yang Rafli melakukan tendangan gawangnya jauh tinggi ke depan, dan pertanyaan terjadi pelanggaran kita, ancang-ancang lakukan bola shooting cukup baik, dan Jumadi lebarkan, langsung angkat saja bola ke tengah. Satu serangan tadi kita lihat bola, tapi untung saja bola tadi bisa diamankan oleh Aldi pada bola nih, umpankan bola masih dapat dilakukan kali ini, dan kita lihat kali ini bola nih masih Jelani, langsung dia shooting, tapi sayang tidak ada kawan di sana, dan bola pun kandas pada pemain pusar bumi. Angkat lagi Jelani, diberikan dia melebarkan bola ke sektor barat, tapi kadang kembali bisa diamankan lagi oleh para pemain belakang dari pusar bumi. Datang terjadi perebutan lagi, dan kembali dari Ortu, langsung saja di sana ada Tarif dia kotak-katik mencari kawan, umpan terobosan, tapi sayang gagal, dan bola pun bisa disapu bersih saja oleh para pemain belakang dari pusar bumi. Dan masih kita lihat yang berbagai Fajar dia masih jauh-jauh tadi dengan dribbling bola lagi, halo, tapi tadi gagal, dan kembali bola diambil alih tadi oleh para pemain pusar bumi. Amerika kita lihat bolakan tadi oleh Al-Fajri kita sama dengan Fajar umpan tarik di sana, diberikan tadi Fajar tadi kepada Widisono. Ya, rupanya ada perpanjangan waktu, tambahan waktu 1 menit. Ah, berbahaya, luar biasa, kembali utara, kembali bola, tapi bola kali ini apa pun terjadi. Hampir-hampir saja, saudara-saudara, di menit-menit akhir dan di menit-menit tambahan waktu 1 menit, serangan dari Pak Sergini cukup berbahaya. Ah, rupanya dianggap melakukan pelanggaran tadi. Yaitu Jendi tadi terhadap satu pemain, lakukan kali ini umpankan bola, berikan pada Adi Samsu, bola pun keluar, Adi Samsu kembali berikan bola pada Aldi lagi, namun sayang di sana bisa diantisipasi oleh Jendi umpan dan kandas lagi, masuk bola kali ini apanya Dimas luar biasa, tapi kali ini bola diamankan, datang Jelani berbola pada kawan tadi yang sudah dengar Jendi, hampir saja untuk kesebelasan Ortu, saudara-saudara, sudah dilakukan, datanya bola. Sayang sekali menimang-nimang bola tadi, kembali umpan-umpan pendek dia berikan saja. Ah, sayang kita dengar sebagai penonton.